السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Allahu subhanahu wa ta'ala pi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladhina amanu takullah haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini rasa-rasanya tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Padahal Mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. bupati, pelan-pelan, belum dua periode kita ini. Orang kaya, Hati. orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustad, oh, senangnya kalau Ustad mati siapa ceramah? Kalau Ustad mati siapa bungkus kok kalau -ko kau -ko mati? Semua mati berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, eh bagaimana caramu mati? Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir kata Nabi. Hobi aklil haram suka memakan makanan haram. Siapa di antaranya orang yang suka menerima serangan fajar pilkada? <tuk> Nih, baru kaum itu semua. Hei, hei, jangan kau peras caleg. Hei, jangan peras caleg. Jangan peras Jangan peras Caleg juga jangkau sogo rakyatmu Namanya orang miskin Namanya orang susah Kau kasih uang Ini dia bilang ambil mi Maka Rakyat jangan peras caleg Caleg jangan sogo rakyat Betul. Jangan orang datang sosialisasi kau bilang wane piro. Siaga duina. Ada bugis di sini. Bu jago memang ini orang bugis. Di mana-mana sepi tim banyak orang bugis. Saya pergi di Bontang banyak orang bugis. Saya pergi ke Nunukan banyak orang bugis. Saya pergi ke Pasir banyak orang bugis. Begitu saya masuk penjara Eh, banyak juga Rembugis. Hei. Hei. 2024 saudaraku, jangan kamu pilih karena kau disogok. Hei. Hei. Kau tahu ndak, negara kita betapa kayanya? Ada sawitnya, ada batu baranya ada minyaknya rakyatnya hampir 300 juta ada yang bau kalepaknya wah masya Allah ada yang cerdas ada yang beleng-beleng Bo banyak rakyat Indonesia maka saudara-saudaraku saya cinta kalian karena Allah jangan kau disogok bisa bisa kamu tidak akan miskin Dengan menolak uang politik Dan kamu tidak akan kaya Dengan terima 300 ribu Hei 2024 Jangan terima sogo Bismillahirrahmanirrahim Bisa? Bisa? Insyaallah 200 ribu tolak

Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam pil caleg. Hati-hati banyak Islam siluman. Begitu mau dicoblos. Bah... Nah, kala-kala penampilan ustaz Das'ad. Pakai songkok, pakai gamis, senyum-senyum. Eh -senyum. hey, kamu tahu caleg. Kalau ada orang di warung kopi selalu senyum, cale. <laughs> Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei! Jangan kau musuh polisi. Pernah kau bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia di pasar bagaimana susahnya seandainya tidak ada polisi motormu dirampok siapa kau cari siapa kau cari ketua majelis ulama diajar hilang motornya ya siapa kau cari polisi pun kalau ada polisi di pinggir jalan Kau melanggar. Kondalian ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau lambar? Saya tidak lihat bapak. <guluh> <guluh> itu polisi Pelemindia. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia presisi. Apa itu stat? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kenapa kita bisa hadir di tempat ini? Salah satu sebabnya karena dua polisi yang menjaga kita: satu polisi Republik Indonesia, dua Satpol PP. Polisi setengah, <Takaruhi> eh, ada Tom, polisinya tahu, polisi juga, tapi polisi Pamung praja polisi setengah. <takaruhi> <takaruhi> Wakalaidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapa yang saya hormati, pernah lihat air hujan? Pernah sering ada yang bisa hitung air hujan? Ada tidak? Kenapa? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi ketahuilah, saudara-saudara sekalian, kata Nabi, ada pahala, ada keperbuatan. Apabila kalian lakukan, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadaku, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. "Allahu akbar!" Maka supaya banyak pahala kita bawa pulang, mari kita selawat. "Bisa, bisa, bisa. saya mau dengar orang pasir, mana lebih kencang suaranya laki-lakinya dengan perempuannya, bisa?" Ah, yang laki-laki kau diam dulu, perempuan dulu. Ayo ibu-ibu. Nah, ayo mari mari. Salatullah. Laki-laki diam, ibu-ibu. Ala toha Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9, ibu-ibu nah, diam perempuan diam sekarang laki-laki Ayo Mas jangan mempermalukan jenis kelamin laki-laki Ayo kencang laju-laju ayo salatullah Masya Allah aha salatullah Ala Yasin Masya Allah nilainya 9,8 nah sekarang kau diamlah semua diam kau semua kita dengar ini di atas diam kau diam kau ini kita bupati nih, sama pejabat-pejabat semua di sini sepanjang saya perjalanan dari pelabuhan Semayang sampai sini saya baru tahu oh ternyata di sini kampungnya kakaknya Ipin Upin Kak Ros Ada di sini rupanya dia orangnya ya. Aku nah, diam semua kita dengar ini. Ayo, salatullah Salatullah. ala tuh Salatullah ala Yasin Nilainya 9,9. I, beliau yang undang saya kalau saya kasih nilai kecil nak kasih kecil juga honorku oh Pak Bupati saya pernah kasihan dapat honor itu salah kasih panitia susunan acara dikasih saya astagfirullah begitu saya buka Ih, susunan acara baru menelpon itu panitia aja mau maaf Pak Ustaz saya salah kasih saya bilang cepat kok mau sampai rumahku ini Ayo kita dengar semua. Yang atas, bawah, laki, perempuan, adik, kecil, muda, tua, selawat bareng-bareng. Mohon izin nyalakan lampu blitz HP-nya. Bisa? Bisa? Kita sampaikan pesan ke seluruh Indonesia bahwa di pasir maulidnya ramai sekali. Ayo, ayo, ayo. Kita nyalakan. Yuk. Salatullah. Salatullah. ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidil la bi ahli al terima kasih hari apa ini kah kita datang untuk apa dengar apa mau ke melihat ustaz dasan apa kelebihannya ini Kecil, kurus, hitam, jelek, pendek. Hah? Saya lewat tadi di sini, abad ibu-ibu bilang, Kak itu juga bajunya waktu di Youtube. <silence> Memang ini tukang gosip ini ibu-ibu ini. Iya <silence> <Ia> tuh. <silence> Untuk apa kita datang di sini? Kita mau maulid. Makanya, saudara-saudaraku yang tidak mau maulid karena dibilang bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi kita hormati. Kalau kau tidak mau maulid, tidak usah, kami tidak memaksa, tapi jangan pula kau tuduh kami sesat. Apa itu maulid? Tidak ada pada zaman Nabi, apa itu maulid? Tidak pernah dicontohkan Nabi itu salah, sesat, bid'ah, masuk neraka, kau punya neraka. Mari kita saling menghormati, maka yang datang ini mau mendengar kisah Nabi, sejarah Nabi, mudah-mudahan setelah dengar sejarah Nabi, dia bisa contoh kenapa karena banyak orang sekarang umatnya Rasulullah mengaku umat Nabi, tapi dia tidak tahu sejarah Nabi. Iya. Iya. Kita tanya ini yang di sini. Lihat mau lihat mau sekarang buktinya. Bapak-bapak, berapa anaknya Nabi? Nye. Ayo, duh. 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 Am um, Li eh tuh bingung mi. Iya <laughs> toh? Ah, maka kita datang dengar sejarah nabi. Ya? Saya dulu waktu kecil, be cepat sekali ku tahu sejarah nabi. Kenapa? Mamaku kasih tahu melalui lagu. Apa lagunya? Pada zaman dahulu. Pada zaman lahirlah seorang yang terakhir dan mulia siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya ibunya siapa? ibunya Abdullah siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya di mana tinggal? di gerogot atau di pasir? Nabilan sama jinak Madinah tempat tinggalnya Terus setelah dewasa Diangkat menjadi Rasul Siapa yang angkat? Pak Bupati atau istrinya? <tik> Oleh Allah yang kuasa Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta Coba dengar itu lagu Kita tahu itu Nabi lahir zaman jahiliyah. Bukan zaman modern. Bukan zaman batu. Zaman jahiliah. Kemudian dari lagu itu kita tahu siapa Nabi terakhir. Dari 25 Nabi, siapa Nabi terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya? Abdullah. Siapa ibunya? Siti Aminah. Di mana tinggal? Madinah. Asal Allah. Dari lagu itu kita tahu sedikit sejarah Nabi itu dulu, 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 ibu-ibu dulu, 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 dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Cikampek, tasik malaya. Aku capek gara-gara dia, eh, beleng-beleng. Eh, -beleng. hey. saya ajar anakku lah sejarah nabi. Anak-anak Nabi ada tujuh orang. baru kau tahu tujuh anak, -anak Nabi toh? Eh, baru kau tahu malam ini tujuh rupanya anaknya -anak Nabi. Tiga laki-laki, empat perempuan. Pertama Qasim Abdullah Ibrahim. Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Eh. Itu lagu sejarah Nabi kau tahu. Maka kalian tinggalkan lagu yang tidak ada maknanya. Tinggalkan lagu yang tidak ada guna. Apa lagumu sekarang? Putar ke kiri nona. Ke kiri, kiri. Sekarang kanan. Apa nuda dapat kiri kanan, kiri kanan? <coughs> Bingung tuh gak saya anak-anak sekarang. Ada lagi parah itu? Pikiranku tak dapatku mengerti kaki di kepala kepala di kaki pantas kodongo kepala anu di kaki kakimu di kepala ya maka kita datang dengar sejarah nabi 12 tanggalnya Rabiul Awal bulannya Senin harinya Tahun gajah, nama tahunnya. Lahir. Tapi sebelum lahir, meninggal mikas yang bapaknya. Masih dalam perut. Enam bulan, usia dalam kandungan, meninggal sudah bapaknya. Lahir, baru empat hari, diambil oleh ibu susunya, Halimatus Sadia Usia empat tahun, kembali ke mamaknya. Baru enam tahun, dia bilang mamaknya, Nak, kita pergi ke Yastrib yang namanya sekarang Madinah dulu namanya Yastrib nah kita ke Yastrib untuk apa? pergi siara kubur pergilah siara kubur pulang siara kubur di satu kampung yang namanya Apua sakit ibunya meninggal kasihan lagi ibunya usianya berapa? enam tahun hikmah pertama Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah Nabi penuh dengan Nabi penuh dengan berarti saudaraku hidup ini pasti penuh masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini Buee! bohong kalau tidak ada masalahnya. Siapa paling tinggi pangkatnya sebagai pejabat di kampung ini? Bupati apa tidak ada masalahnya? boh wow, besar masalahnya. apa masalahnya? mau dua periode. mana ada orang tidak ada masalahnya? coba lihat waktu kuliah apa masalahnya? mau sarjana. sudah sarjana selesai masalahnya? tidak. mau jadi pegawai. sudah jadi pegawai selesai masalahnya? mau juga kasihan kepala bagian. Sudah kepala bagian, bah, tambah masalah besar, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, He, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai, mau dua periode. Sudah dua periode, ditangkap KPK. <laughs> maka tidak ada orang tidak ada masalahnya semua kita punya masalah Nih, ini yang bicara Kok kira tidak ada masalahku uh, banyak jarang di rumah suka pergi belum enak tidur bangun lagi ke bandara tapi itu bisa kuhadapi satu masalah pak bupati yang berat saya hadapi sekarang apa itu Ustadz? banyak janda-janda curhat Oh Ustaz, baru meninggal istriku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang Ustaz, jiwa saya sudah tenang. Alhamdulillah cuma saya masih gelisah Ustaz. Apa kegelisahan ibu? Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? <laughs> saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, semua kita punya masalah. Kurang apa ibadahnya Nabi? Nabi Pak kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya. Nabi Senin Kamis puasa. Nabi tidak pernah tinggal uang di rumahnya untuk sedekah. Nabi tidak pernah kasar bicara. Nabi luar biasa tahajudnya tiap malam. Nabi tadarusnya tiap hari. Apa tidak ada masalahnya? Masih dalam kandungan sudah ada masalahnya. Apa bedanya kalau Nabi ada masalahnya dia datang kepada Allah, kalau umatnya Nabi ada masalahnya dia datang ke medsos, IG, Facebook, WhatsApp, begitu ada masalahnya update status tak kusangka kau begitu, <tuk> pergi suaminya kerja ndak ada kabar di mana dikau. Beling-beling. Hei! Hey! Ada masalahmu, datang kau kepada Allah. Nabi ada masalahnya, datang kepada Allah. Bapak ibu datang kepada bupati, capek. Lama. Datang ketemu ajudan. Tapi Ndi, kau sebagai ketua tim suksesnya dulu-dulu. Tabe dek bisa ketemu Pak Bupati. Oh bisa Pak. Dalam rangka apa? Ini 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 ini. Eh susah saya jelaskan. Bapak bikin dulu proposal. Eh datang minggu depan nah? Eh datang makik minggu depan. Jadi mi proposal. Kasih Pak ajudan. Tabe dek ini ajudan anunya proposalnya. Oh yeah. Eh tunggu dulu ya. Dikasih instansi yang bersangkutan. Datang makik lagi minggu depan. Dua minggu mah menunggu. Datang lagi minggu depannya. Eh, tapi ya, ajudan. Ye, baru dikasih dinas yang bersangkutan. Yang kau dulu bilang parah. Tunggu kau dulu. Yang tunggu kau dahulu yustas. Ah. Ha? <laughs> Sudah itu, tiga, tiga, minggu aku menunggu. Apa kata ajudan? Datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depannya. Apa kata ajudan? Baru dibentuk tim yang membahas proposalnya Bapak. Bapak datang minggu depan. Sudah empat minggu menunggu. Datang lagi. Apa? Eh baru dibaca Pak Bupati. Datang lagi minggu depan. Lima minggu aku menunggu. Datang lagi. Dia bilang. Ye. Yeah, eh minggu depan kita datang. Sudah dibaca Pak Bupati. Karena banyak tamu. Bapak datang minggu depan. Enam minggu aku menunggu. Datang minggu depannya lagi. Apa kata Pak Bupati. Eh tunggu jam 7 eh, Bapak datang besok jam 7 pagi ya nanti diterima jam 3 sore kenapa? banyak tamunya Pak Bupati sudah ketemu Pak Bupati Pak Bupati senyum ah, Alhamdulillah oh kau yang bantu saya dulu itu di kecamatan oh iya Pak suaranya Bapak menangkan di kecamatan saya oh iya Alhamdulillah terima kasih deh sudah baca proposalku sudah deh mohon maaf tidak bisa dibantu Kenapa? Tidak ada anggaran untuk itu. Eee. Enam bulan ku menunggu jawabannya tidak ada. Susahnya itu ketemu bupati. Tapi kepada Allah, 24 jam Allah tunggu ku. Boleh ketemu di pasar, musola di tokomu. Boleh ketemu di pinggir jalan, ada musola atau masjid kau tinggal sehingga di situ. Boleh kau hadir tengah malam, solat tahajud. Boleh kau hadir pagi-pagi sekali, subuh, solat subuh. Boleh kau tengah hari, duhur. Sore kau datang, asar. Maghrib datang, boleh. Isa pun boleh. Allah tunggu kau 24 jam. Dan hebatnya Allah, nama-namanya bagus. Hapalki Asma'ul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya salam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. bagusnya itu namanya Tuhan pengasih penyayang pemaaf pemberi penggai, maha kaya maha pengampun maha penerima tobat semua bagus tapi kau tidak datang kepada Allah kau lebih datang kepada manusia daripada kepada Allah maka, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau ada masalahmu, dekati Allah, datangi Allah. Gimana cara datangi Allah? Perbaiki solatmu, tidak mungkin Allah tolong kamu kalau solatmu tidak beres. Kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Karena istrimu tidak solat. Kenapa bisnis-bisnisku gagal? Karena suamimu tidak solat. Kalau kau sholat kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Kalau kau sholat kecil buat Allah kasih ramai daganganmu. Kalau kau sholat kecil buat Allah kasih ramai itu gedung. Apalagi namanya itu. Walet. Kalau kau tidak sholat, tidak ada burung walet yang datang, maka kau datang kencing sendiri di situ. Hei. Sholat kode. Itu Pak Bupati tadi terheran-heran dengar namaku banyak gelarnya. Wih, lima gelarku. Eh, dua doktor. Satu dalam negeri, satu luar negeri. Bersamaan lagi waktunya. Tidak masuk di akal. Tapi bagi Allah, tidak ada yang tidak masuk akal dah saat kalau saya tolong kok. Caleg, mau jadi anggota DPR. Kecil buat Allah kasih tusuk namamu ketika di TPS. Kecil nak kasih bengkok orang. Tadi nyanyi ini mau tusuk. Eh kenapa ini? Eh kenapa ini? Jako ya, ketawa, saya serius ini. Ha. Hei. Mas sampah aja cilaka Iko to nama ja. Kau to jelek. Pengangguran, ngontrak-ngontrak, busuk mulutmu jerawatan. Bau ketekmu. Ha! Ndak salat kau lagi, kapan kau bahagia? sholat saudaraku. sholat Kecil buat Allah tolong kamu. Oi, Bu. Oi! Bisa ndak perempuan hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Nah, Bisa ndak? Bisa! Siti Maryam. Wanita suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Mariam. Hamil dari suaminya. Beleng-beleng. Hei. Hei. Bisa ndak manusia dibakar masih bisa hidup? Bisa enggak? Menurut ilmu kedokteran ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau, hei, hei, bisa ndak manusia masuk dalam perut ikan hidup 40 puluh hari? Kalau saya ikan masuk perutku, bisa ndak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam. 40 hari dalam perut ikan hidup selamat keluar dengan aman sejahtera maka saudaraku kalau ada masalahmu sudah mi jangan mau kau cari kambing hitam lebih kau sholat kenapa begini jangan mau kau tanya kenapa perbaiki sholatmu saya sholat ustad, betul kau sholat tapi tidak ikhlas ayalah ih asar lagi Terus sangki sembahyang duhur, Oh ketawa karena kau begitu semua dong. Saya saya salat Ustaz. Betul kau salat tapi main-main. Allahu Akbar. Iya kena Surat. Kenapa dari sholat makotipollo? lo? Allah. Ada juga sholat pakai detiup angin. <silence> Ada juga orang sholat eh begini. Ya. <silence> Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? ibu-ibu tanya dia ustaz bisa ke orang sholat tidak pakai beha Heh, bima kau menghadap bupati tidak pakai beha nak tempelan ke ku istrinya Heh, kurang ngajar ini kau mau goda suamiku sah tidak sah tapi bagaimana itu perasaanmu sholat tidak pakai beha tak lempar-lempar ada juga bapak-bapak ustadz boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Eh, boleh, tapi bagaimana itu terlemparnya? <laughs> sholatullah, Allah Toha, sholatullah, Allah Yasin, Bapak Ibu. Kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Ustaz, sudah empat tahun saya menikah ini ada anakku. Satu, Allah tahu kalau ada anakmu di tahun itu, bisa jadi dia cacat. Allah tahu kalau melahirkan istrimu di saat itu, bisa jadi pendarahan dan mati. Maka kalau sudah sholat, baik kau punya ahlak, kuda rajin sholat, kamu minta apa yang tidak kau minta Allah tidak kasih Jangkau sangka buruk berarti apa yang kamu minta tidak baik sudah sebar baleho bikin tim sukses kepala dinas terlibat mau dua periode ternyata ya <coughs> 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 saya dulu ikut pilwali Makassar. Dikalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Nah kau rajin sholat ustaz. Allah tahu kau tidak cocok jadi wali kota dasar. Allah kau cocok jadi ustaz saja. Hmm. Andai saja saya menang waktu itu. Kerjaku hormat-hormat. Siapa presiden? Siapa menteri? Siapa gubernur? Siapa? Ah, capek. Siap, 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 siap. Sekarang saya jadi Ustadz Presiden Hormat Sama Saya. <tuk> Gubernur. Maka jangan sangka buruk. Kalau kau sudah baik sholatmu. Kamu minta sesuatu tidak dikasih. Berarti yang kamu minta tidak baik. Perbaiki saja sholatmu. Hoi Ibu. Hoi. Sholat. Kalau sholat kau. Allah sayang sama kamu. Kalau kau minta tidak dikasih, berarti yang kamu minta tidak baik. Kenapa saya rajin sholat? Eh kok kenapa suamiku kawin lagi? Berarti suamimu memang tidak baik untuk kamu. Ya? Hei! Sholat. Oleh-oleh maulid pertama, saudaraku, pelihara sholatmu. Kecil buat Allah kasih kaya ke kok. Kecil. Kecil buat Allah kasih sembuh penyakitmu. Kecil buat Allah kasih sukses usahamu. Allah cuma minta, sini kamu. Kau sholat baik-baik, saya kasih kau apa yang kamu. Contoh. Saya akrab sama Pak Bupati Pasir. Pak dokter. Saya datang ke Pasir. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Siapa ya? Das Atloik, Bapak Ustad, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Saya lagi di Pasir ini Pak Bupati. Oh, saya lagi di Jakarta Pak Ustad. Waduh, saya mau pinjam mobil Pak. Saya mau keliling-keliling ini cari keluarga. Kata Pak Bupati, Don't worry, be happy. Kau tahu artinya itu? Ah, pantas kau tidak lulus ke luar negeri. <laughs> Dia bilang Pak Bupati tenang Ustadz, tidak jadi masalah. Tunggu sebentar Ustadz, ya. Pak Bupati telepon Ajudan. Ajudan siap Pak Putih. Itu ada Ustadz Das di hotel. Beliau mau mobil. Kau bawakan mobil yang baik. Kasih full tankinya. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Satu jam kemudian datang Ajudan. Pak Ustadz ada kiriman mobil dari Pak Bupati, silakan Bapak pakai selama Bapak di sini, ini pembeli bensin, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil, kenapa saya akrab sama yang punya mobil? Jelas, jelas, sebaliknya ada dari Sulawesi Selatan, datangi ke Vanu ke sini. Nah bilang, tabik Pak Bupati, adakah ini di pasar? Pinjam dulu mobil tak? Mau kat keliling-keliling. Siapa nak telepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Pak Komandan. Tangkap itu tukang tipu itu. ndak saya tahu tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Ditangkap kau. Tambah masalahmu. Begitu juga. ndak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Tiba-tiba ada masalahnya Ya Allah Capek sudah Zaini Ya Allah Mata kok nak buang Nabi bilang Allah Malaikat karena dia sudah capek Cabut nyawanya Ya Hei Bu Solat Adik-adik Solat kok Kecil buat Allah kasih sarjana ku Kecil buat Allah kasih lulus kau tentara. Kecil buat Allah kasih lulus kau polisi. Kenapa paling kau dah saat dulu mendaftar tentara dan tidak lulus kau? Nah rajinnya sembahyang? Karena saya ceper. Wey, temanku yang lulus, dia bunga-bunga. AKBP Reserse pakai baret putih sekarang dia tugas di Polda Sulawesi Barat saya tidak lulus tentara waktu itu tapi saya jadi Ustadz. pakai baret putih dengan baret putih yang saya pakai mulai dari baret hitam sampai baret merah ku cara semua <tuk> apa maka sholat. so bu ibu hei ini paling banyak ndak sholat kalau selesai haid. Nabi bilang suaminya, kenapa belum pukul sholat? Ya biasanya cuma lima hari. Ini sudah tujuh hari belum pukul sholat. Apa namanya istrinya? Belum bersih bang. Masih ada sedikit-sedikit ini. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. ini semua pelakunya ini. Hei. Hei. Ini banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Bon dempul muka Ini ibu-ibu ini kan ras terkuat di dunia. Wesir kanan belok kiri. Begitu kita kesenggol, marah. Ini wesirmu belok kiri. Nah bilang kenapa kau lihat wesir? Mestrinya kau lihat stir. mana bisa dilihat stirmu? Ini, ini, ini. Banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Hei. Sholat. Kecil buat Allah kasih setia suamimu. Hei, suami mulai nakal-nakal. Mau tahu ciri-cirinya? Selama ini tidak pernah setrika bajunya, Pay, sekarang biar baju dalamnya minta disetrika. Waspada, Mago. Selama ini tidak pakai password, HP-nya, pay, sekarang pakai password. Pakai angka, pakai sidik jari, pakai mata. ya hati-hati, Mago. Sudah 50% mencurigakan. Terima WhatsApp telepon dalam toilet. Sembilan puluh persen pasti suamimu macan ring. Kalau begitu, sholat kau saja biar Allah yang jaga suamimu. Mana bisa kau jaga suamimu? Maka sholat kau minta pertolongan Allah supaya dijaga suamimu. Pak, hei, hei, Mau ke sukses, solat. Apa susahnya solat? Bilang makoh apa? Bilang kok. Baik. Hey, kenapa kena solat? Kaya ustadz. Ada kalah kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kerikil rumahnya emas. Hmm. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Paling orang bugis gigi anak kasih emas. <gayu> Saya sakit ustadz. Ada kalah sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat tetap sholat. Kamu baru sariawan, dah sholat mako. Kalau kau sariawan, sembahin sariawan mako. Allah, Allah, pedi Allah tahu kau lagi sariawan. Hei, hei, sholat. Gagah, ada kalagaga Nabi Yusuf. Di Yusuf alaihissalam, ibu-ibu dikasih bawang, dikasih pisau, suruh lewat Nabi Yusuf. Karena pesonanya Nabi Yusuf, dia sadar tidak sadar ini ibu-ibu, dia iris tangannya. Begitu gagahnya Nabi Yusuf. Kalau artis tidak sholat, pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat. Orang masih bilang, ia tahu wakayai. Itauah ya terkenal satu Indonesia. Ya wajar deh ya, dana ya salat pejabat masih ada harapan. Pejabat kaya cakep terkenal. Kalau kamu? Sudah miskin? Pegawai honor? Ada pegawai honor di sini. Biasanya itu Satpol PP kasihan. <tuh> Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. <tik> Di, solat. Dua. Nabi pulang ceramah. Aisyah rindu. Disambutlah Nabi di gerbang Madinah. Begitu gembiranya Aisyah, bikinkan teh. Nabi bikin, Aisyah bikinkan teh suaminya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Nabi minum, biasanya Nabi kalau minum teh, satu teguk dikasih istrinya. Hebatnya lagi itu, Aisyah minum, begini contohnya, saya kasih kau contoh nah, contoh, contoh jini, contoh ji, contoh ji. La haula wala tak illa billah. Kau suka kalau saya menderita ya? Kau kira gampang jadi Ustad? Coba kau yang berdiri di sini. Baru lima menit. Amin, 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 Artinya berhenti mah Eh, 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 ya. Nabi minum, begini caranya Nabi minum. Kasih bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu dia kasih istrinya. Aisyah minum lagi. Sudah itu apanya? Bekas bibirnya Aisyah dia minum. Minum. Misalnya toh. <laughs> Aisyah minum di sini. Aisyah minum di sini. Nabi juga minum begini. Hmm. Allahu Akbar. Kira-kira kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istrimu. Bau betul mulutmu ya. <Bloomfield>. Allahu Akbar. <además> Begitulah Rasulullah sangat menghormati dan memuliakan istrinya. Jadi oleh-oleh mulid kali ini kau pulang sayangi istrimu. Muliakan istrimu. Hormati istrimu. Meskipun dia tidak... Hei, Hei. Coba lihat itu istrimu kasihan. Dia merantau dari Jawa. Dia merantau dari Sulawesi. Dia datang ke Gorogot, tidak ada keluarganya sebatang kara di sini karena dia ikuti kau sebagai suaminya. Lalu kau sampai di sini kau sia-siakan. Demi Allah, harta penghasilanmu tidak berkah. Tenang Ibu, saya bela kau malam ini. Takbir! Hai, hey, kau lihat itu istrimu. Allahu Akbar. Kata Nabi, bukan umatku laki-laki yang tidak tahu menghormati istrinya. Sudah ibu, sudah tenang. Ini urusan saya, tenang kau. Pak, hei, hei, kau kira enak jadi istri? Hah? Coba lihat gajimu berapa? sebagai pegawai negeri berapa gajimu? 5 juta ustaz berapa kalau kau bayar itu istrimu? cleaning service berapa gajinya di kantor bupati? 3 juta per bulan kamu mencuci istrimu mengepel dia bersihkan tayinya anakmu kau bayar? tidak eh Berapa gajinya pembantu? Masa nyetrika 3 juta. Istrimu masa nyetrika tidak kau bayar bulan-bulan. Kau tahu perempuan penghibur? Hah? Gratis atau bayar? Hah? Oh, pengalaman semua ini lebih lembeling. Eh, kau pergi ke balik papan, naik mobil dari sini tiga jam, empat jam, menyeberang ke tunggu dulu, pelabuhan Semayang. Se sebenarnya itu sebenarnya itu mungkin Semayang, cuma karena orang Bugis jadi nabilan bilang Semayang. Kelebihan G saya nah, bilang kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G saya bilang itu Bugis pinggiran, kalau saya Bugis modereng le <Listuruh> <Listuruh> duit kerak-kerak mau lo barasa si sekoe itu orang Jawa tinggal di pinrang pedu-pedu-pedu <layakan> engka sapa kona. Hei, berapa perempuan penghibur? 4 juta ustad. Istrimu gratis, ready 24 jam. Biar dia lagi memasak. Oh mana? Iya pak. Eh. Hey. Iya. Itu berapa mi? 3 juta, 3 juta, 3 juta, 9 juta. Tambah 4 juta, 12 juta per bulan. Bisa kau bayar 12 juta per bulan istrimu. Gajimu cuma 5 juta per bulan. Tapi dia bisa urus kok satu bulan. Coba kalau bapak-bapak yang pegang uang 5 juta. Baru tanggal 9 habismu. Itulah hebatnya perempuan. Hei. Hei. Maka kalau istrimu kau tidak hormati. Mustahil kau bisa bahagia di rumahmu. Enggak aku suka Ustadz. Kenapa kau nikahi? Jelek Ustadz. Ya takdirmu. Ya. Hei. Muliakan istri. Nabi sebelah istrinya. Tapi demi Allah. Tidak ada yang pernah menderita. Kamu satu istrimu. Menderita lahir batin. Nabi tidak pernah istrinya dipanggil dengan namanya. Nabi tidak pernah panggil Aisyah Tal. Ta Aisyah sini kok tidak. Tapi siapa dipanggilkan Aisyah? Ya Humaira. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah di lima pipinya. Maka pulang kau malam ini. <laughs> kau panggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Nabi bilang tidak mancung hidungnya Ustaz. Giginya kau lihat. Eh justru giginya yang mancung ustad. Ya lehernya kau lihat. Lehernya banyak tayinya ustad. Carilah yang bagus. Jangan kau hina istrimu dengan panggilan menghina. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil. Bolong. Tam, tam, tam. Nabi lagi istrimu apa pc? masa suami istri menghina ada memang itu rumah tangga begitu tiap hari bertengkar 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 hamil lagi eh <tentuk> nabi lan masa masasi sih uh bertengkar lagi bertengkar lagi besok itu hamil lagi kok <tentuk> <tentuk> ketawa membayangkan diri sendiri tuh pak hei kok kira gampang jadi suami Hah? Hei, kalau istrimu tidak sholat, istrimu tidak bayar puasa Ramadannya yang dia tinggal karena haid, istrimu tidak tahu ngaji, kamu diseret di neraka nanti. Dicari kok, mana ini suaminya? Kok istrinya tidak pakai jilbab? Istrinya tukang gosip? Istrinya tidak sholat? Mana ini suaminya? Hmm. Makanya, didi istrimu, Jangan kau kasih makan uang haram. Jangan kau kasih contoh yang jahat. Kamu mau suami istrimu sopan tapi mulutmu kasar. Kamu mau istrimu sopan dan hargai kau, tapi kau tidak hargai dia. Masya Allah, nabi itu sangat memuliakan istrinya. Maka tidak ada kemuliaan bagi seorang lelaki yang tidak tahu menghargai istrinya. Maka mulai besok, Pak, muliakan istrimu. Bisa? Hei. Bisa. Bagaimana kalau dia tidak baik sifatnya? Bukan menghinanya. Didi, -i. lalu doakan. Ya. Bu, Mau punya istri seperti nak suami seperti Nabi? Betul. Sudahkah kamu seperti istrinya Nabi? Tenampa, saya bela kau. Hei. Kau tahu tidak? Nabi, Nabi, setiap mau keluar rumah, dibahagiakan oleh istrinya. Meskipun semalam mungkin ada masalah, tapi Nabi kalau mau keluar beliau disenangkan hatinya oleh istrinya. Maka kalau mau pergi suamimu jangan kau marah-marah. Bagaimana dia mau tenang cari nafkah kalau kau ngomel aja kerjamu? Hei Hey. Nabi kalau mau keluar rumah pasti disedekahi istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Uh -uh. Oh saya bu kalau mau kopi kerja, mau kopi ceramah biasa malu-malu sama sopirku. Itu mamanya cek, bahaya batiku nanti cium ibu. Mm. 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 Inilah, melama. baru sudah. Itu, nah, usap-usap dadaku, Ibu. Baru dia bilang, "Ustadz, ridhoi saya." Dia tidak tutup pintu mobil sebelum ia sayang. Saya ridhoi kau, maka amalkan itu besok. Begitu suamimu mau pergi sopir, pete-pete angkot mau ngegrab, mau pergi kebun. Mau pergi tangkap ikan, mau pergi ke sawah, cium dulu. Pak, sudahkah? Sudah, itu sabda dadanya. Bau di <tuk> Ini biar suaminya dia celah juga. Tukang gosip. Pergi pekerjaan gini gosip juga itu. Duduk-duduk ada di sampingnya ndak baku kenal. Apa? Hei. Bu. Kok kira gampang jadi suami? Hah? Hei. Kok kira gampang jadi suami? kerja dihina di kantor dimaki-maki sama komandannya ditendang pantatnya bodoh siap salah komandan siap salah komandan dia bilang istri. kenapa komen dilawan apa mau dilawan nadia komandan eh di warung kopi banyak tagihan sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istri bodoh memang kau apa enaknya kami jadi suami kalau kau kasih begitu ki <tik> <tik> Eh, eh. Coba bedek kalau datang suamimu kau sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu begitu suamimu marah-marah kau peluk dia. Insaplah. Wah. Eh, Bu. Hei. Biarlah rumah kita ngontrak-ngontrak. Suami penghasilannya ala kadarnya tidak sesuai harapan. Tapi kamu di rumah tanggamu saling menghormati. Bahagia kau itu. Orang akan berkata, ih itu tetanggaku tidak kaya. Tapi tidak pernah kita dengar piring tak lempar. Ini itu itu itu. Baik. Bagusnya mobilnya. Bagusnya rumahnya. Bertengkar terus tiap hari. Kapan kau bahagia? Hah? Ada juga itu perempuan dia jaga suaminya. Kayaknya dia lebih hebat dari suaminya. Suaminya pergi kerja baru satu jam, Nah, telepon, di mana kau? Jangan ribut, dah dengar semua orang. Di mana kau? Hah, sekali ceritanya ini. Saya di kantor, sayang. Apa sayang, sayang, sayang. Video call dulu. Dia bilang suaminya, he, lihat kau, hei. Wih, nak lihat mi kepala dinas semua ini, hei. Ketawa kau karena kau begitu. Hei, Hei! Alangkah bahagianya suamimu. Kalau dia pagi-pagi dia dapat whatsappmu. Bang. Baru saja saya sholat duha dalam sholatku. Saya doakan kamu murah rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. hmm -mm. nah, itu suamimu langsung dia kasih lihat semua temannya di kantor he. Whatsappnya istriku he. Pernah ku whatsapp suami istrimu, suamimu? Ah, Iya, seli Ustadz, selalu. Tapi Whatsappnya apa isinya? Jangan lupa sehingga beli gas. <guluh> ini semua ini. nih. Ketawa ke karena kau pernah begitu toh. Sekali-kali juga ke Whatsapp suamimu, Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Baru. Enaknya itu kalau kita sudah kaya, mobil mewah, penghasilan me bagus, suami istri rukun, tidak pernah ngomel istrinya. Bu. Hei. Ada di Makassar tanya saya Ustaz. Kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar saja. Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah. Ada suami istri. Istrinya suka ngomel. Ada uang tidak ada uang. Ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Senanglah istrinya dibelikan perhiasan. Dia bilang suaminya, dek, 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 kita lihat dulu pergi lihat wisata sumur tua. Itu sumur ribu empat ratus tahun umurnya, dalamnya tujuh belas meter. Pergilah. Begitu sampai di sumur, Nabi bilang suaminya, dek, dek, kau coba lihat itu sumur ada enggak airnya? Ada, tapi dangkal. Dalam hati suaminya berarti aman. Lihat beda lagi dek. Begitu dia lihat, didorong istrinya masuk, duk jatuh. Dia bilang suaminya, ngomel sudah kau di situ. Ndak ku dengar juga. Ngomel kau sampai sore, pe. Satu jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar pak tinggi hitam besar. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang saya jin penunggu sumur ini. Ini saya sudah 400 tahun tenang-tenang dalam sumur. Ada perempuan masuk, ngomel aja kerjanya di dalam. <laughs> Lebih saya lari. Bayangkan jin aja ndak tahan. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Hei. Dengar ini bu. Suami yang sudah pensiun itu peka perasaannya cepat tersinggung. Ada di Makassar pensiun. Dia kalau pagi kasihan dia cuma tidur-tidur di ruang tamu. Pegang remote. Ada kucing cucunya di samping. Lewat istrinya karena dia baring-baring dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. <laughs> kucing ditendang suami tersinggung. Hei, hei. Maka pantas ketika Nabi tidak ada rida dari Allah istri yang durhaka kepada suaminya. Tanam pak, saya bela kau malam ini karena saya tahu kau tahu takut semua sama istrimu kenapa mau takut sama istrimu Pe! apa mau takut naga semua kau kasih siang malam kau cari uang nah pecahkan piring kalau marah Ustaz? bantu pecahkan piring semua Napa pecahkan televisi bantu pecahkan televisi hancurkan dia TV piring gelas bisa dibeli harga diri sebagai suami tidak boleh diinjain istri. istri takbir dia paling kencang takbirnya paling tak. Salatullah. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Hari Senin. 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 setelah hijrah. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun bersama empat tiga malaikat. Israel, Mikail, Jibril, empat turun malaikat. Apa pesannya? Kata Allah, cabut nyawanya Muhammad dengan catatan tanya. Kalau dia mau dicabut, cabut. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Allahu Akbar. Kalau Pak Bupati kira-kira ditanya begitu Pak. Saya diperintah Allah cabut nyawamu Pak Bupati. Bagaimana menurutmu? Tunggu dulu malaikat. Kita mau dua periode. <tuh> Kapan lagi kerjai Pak Bupati? Tuh, turun. Di langit ketujuh ke masih berempat ini malaikat. Langit keenam masih berempat. Sampai di langit pertama, Jibril lalu berkata kepada malaikat pencabut nyawa, "Israel, kan kamu yang bertugas?" Cabut nyawa, saya tidak bertugas. Kau ajak turun, kata malaikat pencabut nyawa. "Tapi kan selama ini kamu yang ketemu dengan Muhammad, ah, ndak ah, saya tunggu saja kau di sini." Turun malaikat pencabut nyawa, "Ketuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah." Fatimah buka pintu. Eh, Pak, enggak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, "Ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu, itu pun kalau kau mau. Bagaimana menurutmu?" Apa kata Nabi? "Wahai malaikat pencabut nyawa, 24 nabi dan rasul seniorku" Setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka pun menghadap kepada Allah. Saya juga selesai melaksanakan tugas, saya siap menghadap kepada Allah, tapi ada yang aneh. Ini apa kata malaikat pencabut nyawa? Apa ya, Muhammad? Mana Jibril? Terus, terus kau kira saya tukang parkir? Kata Manabi, mana Jibril? Ada menunggu di atas kau panggil. Ada saya mau tanya. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya informasi menyenangkan. Kata Jibril, ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Seluruh Nabi dan Rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih awal masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi, kalau ada dosa-dosamu ya Muhammad, Allah telah ampuni. Alhamdulillah. Apalagi, Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, antri menunggu rohmu. Alhamdulillah, tapi itu kan saya. Saya tidak cemaskan diriku, yang kucemaskan bukan diri saya, yang kucemaskan umatku. Bagaimana umatku kalau saya sudah tidak ada di tengah-tengah mereka? Jibril naik lagi, turun lagi menghadap. Ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan sunnah, selama itu mereka akan selamat. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, nabi tersenyum. Baik ini menyenangkan, silahkan kau laksanakan tugasmu. Maju, malaikat pencabut nyawa, mulailah nabi dieksekusi, meninggalkan rohnya, dingin telapak kakinya, meninggalkan kaki, sampai ke betis, naik sampai ke paha, menggigil nabi, sampai ke perutnya, sampai ke dada, keluar biji-biji keringat di pelipis nabi, jibril lalu berbelakangi nabi. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa kau belakangi saya? Apa kau jijik melihat wajahku saat ini?" Kata Jibril, "Tidak, ya Muhammad, saya tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratil maut." Nabi lalu berkata, "Ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, aku merasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini." Lalu saya memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau timpahkan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku." Cukup saya yang rasakan. Kumpulkan semua sakitnya sakaratil maut. Timpahkan kepadaku. Jangan kasih umatku. Keluar rohnya Nabi ke tenggorokan. Sampai ke bibir beliau. Beliau berpesan tiga hal. Pertama, jaga. Jaga sholat kalian. Nabi tidak mengatakan jaga rukomu. Jaga kantormu. Tidak. Nabi katakan jaga sholatmu. Jaga sholatmu. Jaga sholatmu. Yang kedua kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Jaga perempuan di antara kalian. Kalau Anda cinta kepada Nabi, jaga anak-anak gadismu, jaga perempuanmu, jaga saudara perempuanmu, jangan sampai itu yang merepot, merepotkan kamu di akhirat kelak. Yang ketiga kata Nabi terakhir, jaga solatmu, Jaga perempuan di antara kalian ummati. 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 Umatku, umatku, umatku. Nabi tidak menyebut satupun keluarganya. Nabi tidak menyebut Hasan, Husain, cucu beliau. Nabi tidak menyebut Fatima, Ibrahim, anak beliau. Nabi tidak menyebut istri beliau. Tapi yang Nabi sebut kita ini umatnya, umati, umati, umati. Begitu cintanya Nabi kepada umatnya. Maka saudaraku, kalau kalian cinta kepada Rasulullah satu perbanyak bersalawat. Ibu-ibu ada masalah di rumah, salawatlah. Adik-adik ada keinginanmu ingin kabul, salawatlah. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Ada masalahmu, kau menghadap ke kiblat. Ada wudukmu, solat hajat. Setelah itu kau salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam Salam alaika, ya habib salam alaika salawatullah alaika Bapak-bapak ibu-ibu, anakmu mau tes jadi polisi, anakmu mau tes jadi PNS, anakmu mau tes masuk perusahaan Kamu tidak usah minta bantuan sama manusia, tapi minta bantuan kepada Allah agar pertolongan Allah segera turun kepadamu sebut orang dicintai Nabi siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik kenapa ini diusap Ustaz? ini variasi boleh jadi tidak kenapa di wajah karena lebih pantas Masa kau selesai berdoa, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, amin ya Rabbal Alamin. Oh nyambung, masa ketikmu ku Ya, salawat. Yang kedua, kalau kalian cinta kepada Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Kalian yang mampu Senin Kamis, amalkan. Kalian yang mampu tahajud, amalkan. Kalian yang hanya mampu sholat duha, amalkan. Kalian yang mampu pelihara jenggot, amalkan. Tapi kalau kau pelihara jenggot, jangan kau pikir orang yang tidak pelihara jenggot tidak memelihara sunnah. Karena dia mau pelihara, tapi apa boleh buat tidak mau tumbuh. Saya ini contohnya. Saya bilang, nah itu yang kelompok-kelompok anu, yang bilang dirinya sunnah. Kelompok sunnah. Saya bilang, kenapa kau tidak pelihara sunnah Ustaz? Kau cerita selalu sunnah. Mana buktinya? Eh, kau tidak pakai jenggot? Saya bilang, mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, marah mamaknya cek, kotor bantal. Sunnah, amalkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang mampu melaksanakan sunnah, amalkan sunnahnya. Ngaji satu ayat, satu, satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah salat subuh, kau ngajilah. Alif Mim. Sadaqallahul al adzim. Sudah. Satu, banyak berselawat. Dua, amalkan sunnah-sunnahnya. Tiga, muliakan para ahli warisnya. Siapa ahli waris Nabi? Bukan bupati. Siapa ahli waris Nabi? Bukan menteri. Siapa ahli waris Nabi? Bukan presiden. Siapa ahli waris Nabi? Ini ulama-ulama yang ada di tengah kita. Al-ulamau warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para Nabi. Kalian bisa tahu halal haram dari mana? Bukan dari gubernur, dari mana? Dari ulama. Kalian bisa ngaji dari mana? Dari ulama, bukan dari menteri. Maka cintai Rasulullah dengan cara apa? Muliakan ulama. Tapi kalian bagaimana mengulakan ulama? Kau lebih hormati artis daripada ulama. Kalau artis kau undang, kasih bisnis kelas. Dijemput poreder, kawal tentara polisi, Sampai di sini kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Apa dibawakan kau? Alamat palsu. Datanglah dia banyak. Nen, 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 nen. juga nak kasih pegang kau. Nak kasih lihat juga kesannya. Sekalinya ustaz kau butuh apa? Kau jemput tidak? Kau kirimi gerek, Kau kirimi ojek. Tapi kau jemput itu. Nek ojek lah ini Pak Imam kasihan. Satu mantel diduai. Karena hujan. Tak gantung kakinya satu. Kenapa stang kakinya ini motor tidak ada satu? Tunduklah setengah mati. Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz. Lagi dua tikungan. Sedikit lagi. eh batinan asis, Ustaz. Sampai di rumahnya. Tidak ada kipas angin. Tidak ada AC. absianlah ini kasihan Pak Ustaz. bahasa-bahasa ketiknya. sollo Muhammad. Salah. buat busa-busa mana kali Pak nah, Sudah itu satu jam dia salawatan dan doa. Kau kasih uang apa? Uang seratus ribu. Kau kusut-kusut. Saya bilang, tenang kok saya bela kau. Sesama ustaz harus saling membela. Eh, bilang suaminya, masa cuma seratus kok kasih, satu jam dia doakan kau. Apa kata istrinya, sudah kasih tambah tiga sisir pisang di situ. Yang ketawa, saya serius ini. Eh! Bu, mau kau cepat doamu dikabulkan? Sedekah kok. Mau kau enak kuburmu nanti? Sedekah. Ibu-ibu, kalau ibu wafat siapa doakan kok? Ah, anak, Lee. teman, ibu-ibu, ini emas berlian, ini, ini yang banyak semua emas emasnya. Lee. Eh, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emas berlianmu? Anak, bukan istri kedua. Kawin lagi suamimu. hum. Nabila mamanya c istriku jadi Ustaz kalau saya duluan mati kau juga mau kawin lagi saya bilang sini kau sayang kau duduk di sini dengar baik-baik ah jangankan kau meninggal kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi apalagi kalau kau sudah mati hei 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 kalau itu kau kasih tidak mungkin dia pakai dugem tidak mungkin uangmu dia pakai minuman keras artis kau kasih dia pakai beli narkoba. Maka muliakan ahli warisnya Nabi. Siapa? Ulama. Yeah. Cuma ibu-ibu biasa disiksa kita. Selfie ustaz. Selfie, selfie. Ulang ustaz, kabur. Ulang ustaz, kabur dalam matiku. Mukamu yang memang sudah kabur. Salatullah. Keras, ayo. Allah toha, sholatullah, alayasin. Kalau kalian cinta kepada Nabi, Bapak Kepala Dinas, Pak Bupati, Bapak cinta kepada Nabi, sekali-kali panggil itu kasihan ulama ke rumahmu makan malam. Dan itu ulama, kasihan kalau masuk di rumah bupati terpesona dia. Wih, wih, bagusnya. Wih, dia lupa makan. Coba. Hey. Kirimlah itu kue-kue enak ke rumahnya Pak Imam. Ke rumahnya penghapal Quran. Tenang kok, saya bela kok kirimlah itu makanan makanan enak ke rumah rumah habis Quran kasihan itu habis Quran makan nasi yang dua hari yang lalu dipanasi jangan ketawa saya serius ini ha hei siapa yang memuliakan ulamamu kalau bukan kalian umat Islam tidak mungkin umat lain memuliakan ulamamu maka cintai ulamamu supaya kalian berkah hidupmu Kau rajin bersalawat kepada Nabi, tapi ahli warisnya kau hina. Kau tidak hormati ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya masuk caleg, coblos kau. <laughs> jangan lagi kau bilang ulama jangan berpolitik. Lalu perampok kau suruh politik. Koruptor kau suruh berpolitik. Kalau ulama berpolitik, dia tahu halal haram. Sudah tidak saatnya kau katakan ulama jangan berpolitik, ustadz jangan berpolitik. Kasih kesempatan ulama dan ustadz berpolitik, kau nikmati Indonesia sejahtera. Ya. Yeah. Hei. Boleh besok. <tuk> Hei. Kalau kau cinta kepada Rasulullah, itu sekali-sekali kau kirim makanan enak ke rumahnya ulama'mu. Dan kalau mereka makan selama darah dagingnya itu yang dipakai selama itu kau dapat kiriman pahala. Ini tidak kalau pejabat mau datang di rumahmu potong sapi, kau cium tangannya padahal baru tanda tangan korupsi. Maulid kali ini ketika kalian cinta kepada Nabi satu bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, muliakan ahli warisnya. Tiga, amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuanmu. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan ada manfaat. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya senang sekali hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa orang pasir. Meskipun kita jauh dari kota besar... Tapi kalian mewujudkan, membuktikan betapa cintanya kalian kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. Banyaknya manusia yang hadir hari ini. Allahu Akbar. Tapi tidak ada gunanya kalau besok kamu tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya kau maulid hari ini kalau kau tetap tidak memuliakan pasanganmu. Tidak ada gunanya kalau besok kau tetap pelit. Mari wujudkan kecintaan kepada Rasulullah dengan mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa kami mohonkan kepada yang mulia Ustadz untuk memimpin doa pada malam hari ini sebelum kita tinggalkan tempat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma Lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al akhya'i minhum wal amwat Inna sami'un karibun mujibud da'wat Wa kadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Salamatan fid dunya wal akhirat wa'afiatan fil jasadi Wa siadatan fil ilmi Wa barakatan fil rizki mawt, mawt, Wa taubatan kablal maut Wa rahmatan indal maut Wa magfiratan badal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut Wa najatan nan wal afwa indal hisab Rabbana Ya Allah Sat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan. Orang-orang yang telah mewakafkan. Waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu. Hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbiya Karim. Kami mohon kepadamu ya Allah Titipkan rasa cinta kepada nabimu ya Allah Sampaikan salam rindu kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jadikan kami hambamu Yang berkumpul di akhirat kelak Bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan minum bersama Rasulullah di Telaga al kauzar Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina rabbil izzati amma yasipun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته